Ingat mati adalah selalu membuat kita istiqomah beramal saleh, menjauhkan kita dari fitnah dunia, menjauhkan kita dari berlebihan mengurusi dunia. Boleh kita urus dunia, tapi juga jangan lupa mengutamakan akhirat. Akhirat adalah hidup kita selama-lamanya. Tapi sebelum kita menuju akhirat, pasti kita akan masuk ke rumah kita yang baru, adalah kuburan. Kita akan sendiri di tempat yang sempit dan gelap. Ingat selalu mati, akan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan jalan untuk selalu kembali kepada Allah. Assalamualaikum. Ini hari Kamis, berarti malam Jumat. Dan salah satu amalan yang terbaik di malam Jumat dan hari Jumat adalah berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Dan juga ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man salla alaihi salatan sallallahu alaihi bi ashra. Barang siapa yang satu kali salawat kepadaku dapat 10 kali rahmat. Allah saja yang Maha Agung dan Maha Mulia, Maha segala-galanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun, makhluk yang suci, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya Allah perintahkan kita orang beriman bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada satu doa, tolong Bapak Ibu hafal. Itu doa dibacakan setiap keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Apa yang kita dapat dalam doa yang singkat ini? Pertama, akan Allah berikan petunjuk, segala urusanmu akan lancar karena ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diberikan oleh Allah perlindungan. Yang baca doa ini insyaAllah selamat dari kecelakaan, kecelakaan mobil, kecelakaan motor, apapun kecelakaannya, Allah akan lindungi dari segala kecelakaan dan keburukan. Dan yang ketiga, wakufita, akan diberikan kecukupan. Yang keluar rumah mencari nafkah dan rezeki, pulang dari rumah, pulang ke rumahnya, Allah sudah memberikan kecukupan rezeki. Terus yang keempat, syaitan tidak akan berani menggoda kita. Watanahha anhu syaitan, kata Rasulullah, syaitan akan tergeser, tidak akan mampu mendekati, apalagi mampu menggoda. Sedekah subuh itu yang paling baik, yang paling dahsyat, yang paling cepat terkabul hajat kita. Kenapa sedekah subuh dahsyat? Karena setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Tidak usah upaya dan susah cari orang miskin subuh hari. Mulai malam ini anda sediakan kotak amal dalam rumahmu, atau anda bisa pinjam seperti kotak amal ini, dan anda bisa simpan di rumah. Setiap habis subuh, sebelum beraktivitas, isi sedekah. Yang lebih dahsyat lagi, sedekah yang disertai doa. Karena wallahi terjamin doamu terkabul dengan wasilah sedekah subuh. Sakit, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku. Kalau orang tua yang sakit, doakan orang tua. Ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan orang tua saya. Mencari jodoh, mencari kerjaan, apapun masalah yang anda hadapi, masalah hutang, masalah apapun. Orang tua sudah meninggal, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Apa saja, mau hafal Al-Quran, tapi kalau boleh saya usulkan, satu kali sedekah fokus satu hajat. Jangan sedekahnya koin, tapi doanya sambil terbit matahari. Malu sama Allah. Kelamaan doa ini, sambil malaikat tulis doa ini, kelamaan. Banyak sekali doa. Satu kali doa, satu kali hajat, satu kali sedekah. Sesuaikan. Bukan Allah tidak bisa, Allah maha bisa menolong kita. Tapi kita malu, masa kita sedekah begitu saja, tapi kita minta panjang lebar. Ya, tolong disesuaikan. Tapi rutin, wallahi dahsyat. Antum insyaAllah akan merasakan. Sedekah subuh, subhanallah. Saya ingin menjelaskan satu hal. Saya semalam bersama istri sudah menuliskan wasiat. Di dalam tulisan itu, walaupun saya lahir besar di kota suci Madinah,
tapi insya Allah siap mati di Indonesia. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab, jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya dua rakaat tahajud di sisi Allah, bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Urusan Allah, urusan Allah. Surga, ampunan dosa, masalah itu. Semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Ya. Tapi Allah menutupi aib kita. Makanya Islam menajarkan, kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi sabar. Lebih baik lagi ikhlaskan. Lebih sempurna lagi maafkan. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk agar kami hidup di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami atas kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, lindungi anak kami dan cucu kami agar anak dan cucu menjadi anak dan cucu yang salih-saliha. Anak dan cucu yang berhafal Al-Quran. Anak dan cucu yang berakhlak-akhlak Al-Quran. Ya Allah, lindungi negeri kami, kota kami, keluarga kami dari segala bencana, dari segala bahaya, dari segala bala dan musibah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin.